Assalamualaikum. Okey, seperti saya janjikan, saya akan bimbing kalian untuk menjawab soalan tajuk pengamiran iaitu integration. Okay, sekiranya dia diberi dikeluarkan dalam kertas tua bahagian B, maka dia 10. Banyak kan? Okey. So kalau dia kat bahagian A, maka dia seperti biasa bahagian A 6 ke 7 markah. So sekarang kita akan tengok bentuk soalan. Okey, kat sini 8 markah, eh? Okey, di mana sebenarnya biasanya soalan ni dia akan bermula dengan mencari titik persilangan. Okey, ataupun maksudnya cari koordinat. Okey, ataupun soalan akan tanya pasal equation tangent, equation normal. Okey, atau kalau diberi persamaan gradient function iaitu fungsi kecerunan diberi, soalan akan tanya persamaan lengkung. Okey, equation curve. Okey, so seterusnya biasanya soalan akan tanya area dan diakhiri dengan volume. So, sekiranya itu yang ditanya, kebiasaannya markah adalah 10 dan dia berada dalam bahagian B. Okey, so di sini saya akan bimbing untuk soalan nombor 14. Okey, soalan pertama di sini. Okey, dia kata darjah 10 okay, menunjukkan lengkung Y equals to 2X squared plus 4. Dan ada satu garis lurus iaitu PAQ. Okey, di mana kat sini kelemahan dia yang menyebabkan mungkin pelajar tak boleh buat, dia lupa nak cari persamaan garis lurus. Okey. So soalan pertama di sini cari luas. Cari luas ingat tips. Okey, yang pertama, untuk mencari luas, yang pertama kita kena tahu dulu luas kita ni nak pergi ke x atau y. Maksudnya kita nak buat dx atau nak buat dy. Okey, nak senang, kita tengok. Persamaan kita ada dua huruf, ada X, ada Y. So, dalam nombor 14 ni, kita bentuk dulu persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus, so seperti biasa cari gradient. So, kecerunan gradient dia adalah 6 tolak 0 per 1 tolak 8. So, you dapat di sini adalah 6 per negatif 7. Jadi, persamaan garis lurus kita adalah Y sama dengan negatif 6 per 7x tambah C. Nak cari C, kita masukkan titik X, Y yang dia lalu. Apakah titiknya? Tak kisahlah nak ambil titik yang mana. Contoh, saya ambil titik Q. Titik Q di sini adalah 8, 0. Titik Q kita di sini adalah 8, 0. So, saya masukkanlah titik Q. Iaitu 8, 0. Y, 0. So, negatif 6. Per 7 darab 8 tambah C. Maka C saya 48 per 7. Ini bererti persamaan garis lurus saya adalah Y. Okey, Y sama dengan negatif 6 per 7X tambah 48 per 7. So, kalau kita tengok di sini, kita dah ada dua persamaan. Satu persamaan garis lurus dan satu lagi persamaan kuadratik. So kita tengok huruf Y berkuasa 1, Y berkuasa 1, di sini huruf X berkuasa 2. Jadi ini bererti kita akan lakukan DX sebab huruf X kuasanya lebih tinggi berbanding huruf Y. Itu keywords dia, itu langkah pertama untuk menentukan sama ada DY atau DX. So, kalau Y yang berkuasa tinggi, so kita buat dy. Apa maksud dy, dx semua ni? Okey, maksudnya kalau saya kata dx, so kita punya persamaan mesti diubah y in term of x. Y in term of x. So, dah cantik dah persamaan y in term of x. Okey, first step kita dah cari iaitu menentukan paksi pilihan. Second step, kita ambil titik persilangan kita, bawa ke paksi pilihan kita. Apakah paksi pilihan kita? Paksi pilihan kita di situ ialah X. Kita dah tahu tadi kita pilih X. Kita bawa kita punya nilai titik A pergi ke paksi X. Saya menggunakan garis putus-putus warna merah. Sekarang cuba kita tengok. Garis putus-putus warna merah langgar kawasan belorek ke tidak? Yes, pandai. Langgar. So, bila langgar, apa kita nak buat? Okey, dia dah tunjuk dah. Sebenarnya kawasan terdiri daripada sini dan sini. Ada dua kawasan. Okey, biasanya tak apa, saya suruh pelajar saya lukis. Okay, macam mana?
Okey, lukisan begini, tu dia. Tambah dengan itu dia. Yang ini iaitu area under curve. Apa curve kita? Iaitu 2x kuasa 2 tambah 4. Dari mana? Dari kosong. Kosong sampai ke A kita ialah 1. So, sampai situ, okey, kita ambil pula area kita punya segitiga. Area segitiga, okey. Sebenarnya mudah gunakan area segitiga, tetapi hati-hati. Hati-hati kenapa? Kita lihat di sini. Segitiga, dia punya base tu biasanya bahaya. Pelajar suka ambil keseluruhan, iaitu dari 0 ke 8. So, dia kata kat sini 8. Bawah ni dia kata 8. Sedangkan bawah ni cuma tu 7. Okey? Dan yang naik ke atas di sini ialah 6. So, kalau kita boleh baca sisi-sisi untuk segitiga, mudah. So, kita gunakan setengah, your base 7 and times your height adalah 6. Itu lebih mudah. Okey, kalau kita tak boleh baca yang itu, maksudnya kita kena integrate. Integrate apa? Kita akan integrate garis lurus tadilah. So, kat sini, seperti biasa, kita akan buat 2x kuasa 3 per 3, okey, tambah 4x. Masukkan 1, tolak 0. So, yang ini kita dapat sini 3. So, di sini adalah 21. So, sebenarnya bila kita tahu dia punya base and dia punya height untuk segitiga, better you gunakan luar segitiga. So, di sini kita tengok 1. 1 kuasa 3, 1. So, kita dapat 2 per 3, 2 per 3 tambah 4, tolak dengan 0, habislah. Tambah 21. So, tekanlah kalkulator, okey? 2 per 3 tambah 4. Tambah 21. So, kita dapat jawapan kita adalah 77 per 3 itu adalah luas. Ramai pelajar tanya unit, tak ada masalah. Untuk MX, kita tak pentingkan unit. So, tinggalkan saja begitu. Terusnya, dia nak volume. Kawasan belurit. Volume, dia dah bagi tahu pergi ke paksi X. Bila dah bagi tahu pergi paksi X, bermakna step pertama kita tak payahlah buat macam area tadi. Sebab dia dah bagi. So, volume, tapi bila dia kata ke paksi X, maksudnya kita akan buat pi y kuasa 2 dx. Sebab dia kata pergi ke paksi X, jadi pi y kuasa 2 dx. Apa maksudnya? Semua persamaan kita kena kuasakan 2. Okey, kita punya persamaan lengkung kita, y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 4. Kuasakan 2. So, dia akan jadi 4x kuasa 4 tambah 2x kuasa 2 darab 4, 8 tambah 2, 16x kuasa 2 tambah 16. Okey, dan satu lagi iaitu persamaan garis lurus kita. Mana persamaan garis lurus kita? Ini tadi persamaan garis lurus kita pun kena kuasakan 2. So, bila dia pecahan agak complicated di sini. It's better you gunakan formula kon. Alright, guna formula kon dia nampak lagi cepat lah. Okay, so untuk soalan ini lebih mudah guna formula kon. Okay, so sekarang kita akan cari sama juga limit masih sama, iaitu daripada 0 sampai ke 1, 4x kuasa 4 tambah 16. X kuasa 2 tambah 16 ada pi. Okey, pi tu biarkan saja dalam sebutan pi. Dan satu lagi, kita tengok sebab sekarang ni, kalau kita tengok ni segitiga, bila dia rotate pergi ke paksi X, sebenarnya dia akan membentuk kon. Di mana kon? Okey, saya guna kawan hijau. Di sinilah kon. Apabila kita putarkan 360, tu bentuk kon dia. So, untuk kon ni, kena tahu which one your radius. So, here your radius is 6, 6. Tinggi kita ialah 7. Jadi, kita menggunakan formula radius. Formula isi padu kon. Kon adalah, kita gunakan 1 per 3, pi r. R kita tadi 6. 6 kuasa 2, tinggi kita adalah 7. So, kita selesaikan. Kita dapatlah volume shaded region. So, ini jangan lupa kita perlu kamekan dulu, integrate. So, dapat 4x kuasa 5 per 5 tambah 16x
kuasa 3 per 3 tambah 16x. So kat sini 1 kosong. So di sini kita akan dapat, okay, 6 kuasa 2 darab dengan 7 bahagi 3. So di sini kita dapat 84π. Okay, so di sini kita selesaikan. Gantikan dengan 1, so kita dapat 4 per 5, okay, tambah 16 per 3, okay, tambah dengan 16. So di sini kita dapat jawapannya adalah 332/15π tambah 84π. Okay, tambah 84. So kita dapat jawapan kita adalah 1592/15π. Pi tu biarkan saja pi. Okey, kalau kalau soalan kata dalam sebutan pi, wajib biarkan dalam pi. Kalau soalan tak bagi tahu apa-apa, tak kisah. You boleh tekan pi tu pada nilai pi yang diberi. Tapi kalau dia kata use pi, dia dah bagi tahu apakah nilai pi, you mesti guna. Kalau dia tak bagi tahu apa-apa, tak kisah. Biarkan dalam pi boleh, nak cari nilai pun boleh. Okey? So dekat sini saya menggunakan formula volume, walaupun selalunya saya lebih suka pelajar gunakan straight line. Okey, sebab biasanya pelajar lupa dah formula volume untuk kon. Sebab volume untuk kon tak diberi dalam AdMath. Okey, tapi dalam soalan ini agak sukar bila you nak expand kan, nak kembangkan kuasa 2 tu. You gunalah formula volume untuk kon. Okey, so saya akan terangkan untuk bentuk soalan seterusnya. Okey? Okey, seterusnya kita sambung pada contoh yang seterusnya untuk soalan penganiran yang melibatkan luas dan sisi tadi. Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 15. Okey, darjah 11 menunjukkan garis lurus Y sama dengan X tambah 9 yang menilang lengkung. Okey, Y equals to X tolak 3 kuasa 2 pada titik M dan N. Okey, soalan kata cari luas kawasan mana? Kali ni kita tengok dia nak pada K. K ni yang saya lorikkan. Merah ni adalah K. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, luas kawasan K. Okey, untuk mencari luas dia berbeza dengan volume isi padu. Isi padu dia dah bagi tahu dah rotate ke paksi X atau Y. Maksudnya kita dah tahu dah nak buat dy ataupun dx. Okey, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, untuk mencari luas, okey, kita akan lihat antara huruf X atau huruf Y mana yang kuasanya lebih tinggi. Ha, tu tips yang saya kongsikan. Jadi kalau kita tengok pada soalan ini, X berkuasa 2 berbanding Y, Y berkuasa 1. Ini bererti kita akan mencari luas pergi ke dx. Okey. First step settle. Yang second step, kita tengok titik persilangan. Titik persilangan dekat sini iaitu M dengan N. Kita tengok salah satu, kita tengok titik N. Kita bawa ke titik N ini ke paksi pilihan kita iaitu paksi X. Okey, kali ni kita tengok titik garis putus-putus warna merah tu langgar tak kawasan belerik. Apa dia? Yes, pandai, tak langgar. Kalau tak langgar, tadi contoh tadi langgar. Langgar kita guna operasi tambah. Jadi kalau tak langgar, ya kita guna operasi tolak. Operasi tolak ni kita nak tahu mana tolak mana. Kalau tambah tak kisah, mana tambah mana sama je. So kalau tolak, apa yang kita kena buat? Okey, kita tengok kawasan belerik yang kita nak. Ni dia yang saya gariskan warna merah. Okey, itu dia. So dia ada dua graf, satu garis lurus, satu lagi lengkung. Jadi kita tengok dekat sini mana graf yang berada di atas. Bagus. Graf yang berada di atas adalah graf garis lurus. Jadi yang kita buat adalah kita punya tips di sini adalah graf di atas tolak graf di bawah. So yang di atas adalah garis lurus tolak lengkung. Okey? Jadi dekat sini garis lurus. Garis lurus persamaan dia adalah X tambah 9. Limit dari mana? Dari 0 sampai ke 7. So dari 0 sampai ke 7 dx
Kita tolak lengkung. Lengkung limit yang sama, iaitu dari 0 sampai ke 7. Okey, persamaan itu saya akan expand dulu, kembang dulu. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okey, selesai. So, sekarang kita kamerkan seperti biasa. So, kita dapat X kuasa 2 per 2 tambah 9X. Masukkan 7 tolak 0. Tolak dengan X kuasa 3 per 3 tolak 6X kuasa 2 per 2. Okey, boleh ringkaskan. Tambah 9X. Sekali lagi kita masuk titik yang sama, iaitu 7, 0. So, sekarang apa kita perlu buat? Gantikan nilai setiap X dengan 7. 7 kuasa 2, 49. 49 per 2. Okey. Kemudian kita tambahkan dengan, okey, 9 darab 7, iaitu 63. So, kita dapat di sini. Okey, kemudian kita tolakkan X dengan 0, dapat hasilnya 0. Di sini adalah 175 per 2. Okey, kalau tak pasti tak apa, kita semak lagi. 7 kuasa 2, 49. 49 per 2, kita tolak dengan 9 kali 7. Kita tambah dengan 63. Okey, itu jawapan kita. Okey, next, kita tengok yang seterusnya. Kita gantikan 7 kat sini dengan dalam X. Jadi, 7 kuasa 3. Okey, kemudian bagi 3. Okey, kemudian kita tolakkan dengan, okay, 7 kuasa 2, 49. Okey, 49 darab 3 bahagi dengan 2. Okey, so dekat sini kita akan dapat 49. Okey. Tekan kalkulator, hati-hati semasa tekan kalkulator. Okey. So kat situ darab 3. Okey. So kita akan dapat jawapan di situ ialah tambah, kemudian tambah lagi 9 darab 7 ialah 63. Ah, tu dia. So di sini kita dapat jawapan dia adalah 30, okay, perpuluhan 3333. Okey, saya takut silap, kita check lagi sekali. Okey, 7 kuasa 3, okey, bahagi 3. Okey, 7 kuasa 2, 49. Dan kita tolak dengan 49, kita darab dengan 3. Okey, tambah 9 kali 7 dah 63. Okey, betul. So, kita dapat tadi 175 per 2. Kita tolak jawapan tu. Kita dapat jawapannya adalah 57.1666 ataupun dalam fraction adalah 343 per 6. Itu luas. Okey? So, dapatlah luas K. Okey. Sebenarnya, dekat sini, yang garis lurus ni, kamu boleh juga gunakan luas trapezium. Okey, tapi dalam kes macam soalan yang tadi, okey, kita mudah gunakan kon, kan, untuk volume. So, kat sini kita mudah gunakan garis lurus. You nak gunakan trapezium pun boleh. So, trapezium, make sure kamu tahu bawah sini 7. Okey, bermakna dekat sini you kena tahu, dekat M, M kita adalah 9. Bermakna di sini, trapezium ni, kamu kena cari tinggi yang ini. So, kat situ yang nampak dia macam leceh sikit lah kan. So, dia depend pada soalan. Ada masa mudah kamu gunakan formula max area trapezium ataupun untuk volume dari kon. Ada masa lebih mudah kamu kamerkan garis lurus. Okay? So, itu untuk luas. Sekarang kita tengok untuk isi padu, volume. Soalan kata isi padu yang dijana apabila rantau A. Mana dia rantau A? Ah, tu yang kat bawah yang kecil tu. Okay, dikisarkan 360 pada paksi X. So, volume dia kata pada paksi X. So, kita tahulah volume kita adalah pi pada paksi X y kuasa 2 dx. So, kita gunakan persamaan hanyalah melibatkan persamaan lengkung. Persamaan lengkung kita di sini adalah y sama dengan x tolak 3 kuasa 2. So, untuk volume kita perlu kuasakan 2. Jadi, untuk volume kita akan gunakan y kuasa 2, kita akan jadi x, ok?
Tolak 3 di sini akan jadi kuasa 4. Okey, limit dari mana? Limitnya dari kosong. So, dekat sini kita kena tahu limit kita di sini adalah 3. So, dari kosong sampai ke 3. Okey, so kita kamerkan, integrate di sini. You akan dapat X tolak 3 kuasa 5 per 5. X differentiate X minus 3, you dapat 1. So, masukkan 3 tolak kosong. So, dekat sini kalau kita tengok, okey, 3 tolak 3 kosong, kosong kuasa 5 kosong. So, kita dapat volume kat sini kosong tolak 0 tolak 3, negatif 3. So, dekat situ kita akan dapat negatif 3, kita kuasakan 5. Okey, kemudian kita akan ambil di sini, bahagi dengan 5. So, kita dapat di sini, jawapan dia adalah K, negatif 2, 4, 3 per 5. 0 tolak negatif 2, 4, 3 per 5 bermakna volume kita adalah 243 per 5 pi. Okey, itu isi padu. So, kat sini kena ingat pesan saya untuk menentukan luas, itu yang sangat penting. Tentukan dulu mana paksi pilihan kita, nak buat dx atau nak buat dy. Caranya apa? Tengok kuasa tertinggi antara x atau y. Itu first step. Second step adalah kita bawa titik persilangan. Okey, pergi ke paksi pilihan kita. Kita paksi pilihan kita X ataupun ke Y. Kita tengok dia langgar tak kawasan beloi. Kalau langgar, tambah. So, kalau tak langgar, tolak. Tolak tu sangat penting. Kenapa? Sebab bila tolak, kita kena tahu apa nak tolak apa. So, kalau kita guna operasi tolak, okey, kita akan ambil macam soalan ni tadi, graf yang berada di atas tolak graf yang di bawah. Itu untuk luas. Untuk volume, dia tak ada masalah sebab dia dah bagi tahu dia rotate ke paksi apa. Tapi step untuk tentukan tambah tolak masih sama. Dan volume jangan lupa kuasa 2. Kuasa 2. Okey? Dan ingat bila soalan kata dalam sebutan pi, tinggalkan dalam sebutan pi. Kalau dia tak bagi apa-apa arahan, tak kisah. Kalau dia kata use pi, apa-apa nilai, gunakan nilai yang diberikan. Okey? Saya tunjuk lagi satu contoh. Okey. Tengok contoh yang keempat sekarang. Darjah 3 menunjukkan lengkung X sama dengan Y tolak 2 kuasa 2 dan satu garis lurus Y sama dengan X bersilang pada titik P dan Q. Dia kata cari koordinat P dan Q. Saya kata dah soalan suka tanya koordinat. Sebab apa sebenarnya sekiranya koordinat ni salah, salahlah kamu punya jawapan nanti. Sebab koordinat ini yang menentukan kita punya limit kita, had kita dari mana ke mana. Okey, kita tengok titik P dengan Q. Okey, titik P dengan Q. So, dekat sini apa yang kita lakukan adalah kita lakukan persamaan serentak. Okey, kita tengok yang pertama. Okay, di sini persamaan dia adalah Y sama dengan X. Dan satu lagi persamaan dia adalah X sama dengan Y tolak 2 kuasa 2. So, persamaan serentak simultaneous equation. So, kita gunakan substitution method, kaedah penggantian. Kita gantikan. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, nak cari X dulu ke Y dulu ke, tak ada masalah. Okey, saya gantikan X. X saya sebagai Y, jadi sini Y sama dengan Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4. Jadi kita dapat Y kuasa 2 tolak 5Y tambah 4 sama dengan kosong. Jadi, apa lagi? Tekanlah kalkulator. Okey. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, so tekanlah ATN. Ha, dapat jawapan. Saya boleh congak tapi tak apa, saya tunggu awak kira. So, A kita 1, B kita negatif 5 dan C kita ialah 4. So, kita punya jawapan dapatlah Y. Ingat ya, kalkulator sentiasa memberi jawapan untuk X. Tapi kat sini kita cari Y. So, Y kita adalah 1 dan Y kita adalah 4. Okey?
So kita dapat jawapan 4 dan 1. Itu Y. Apakah X? Y sama dengan X. Bermakna koordinat kita 4, 4 dan 1, 1. Soalan tanya apa? Dia tanya P dengan Q. Bermakna P kita adalah 1, 1 dan Q kita adalah 4, 4. Selesai. Okay, next. Soalan seterusnya. Soalan kata kat sini, area shade the region. Luas kawasan belori. Step yang sama untuk mencari luas, tengok huruf apa yang berkuasa tinggi, iaitu huruf Y. Kenapa? You tengok ini Y kuasa 2. Bermakna kita akan cari luas ke paksi Y. Jadi, paksi Y kita tengok, ambil titik persilangan kita iaitu P dengan Q. Tengok Q kita bawa ke paksi pilihan kita. Adakah kita langgar kawasan belori? Yes, kita tak langgar. Kita tak langgar, bermakna kita tengok di sini, apakah kita nak kena guna operasi apa? Kalau tak langgar, guna operasi tolak. So, apa tolak apa? Tengok ni, ini graf ni berada di atas kawasan belori, tolak lengkung. Bermakna kita akan buat untuk di sini adalah garis lurus kita tolak lengkung. Apakah garis lurus? Persamaan garis lurus kita di sini. Ha, nak guna trapezium boleh? Okey, kita cuba guna trapezium. So, kalau trapezium ni, kita lakarkan di sini. Macam tu. Okey, di sini. Okey, ni titik dia 4. 4, titik sini adalah 1, 1. Bermakna, okey, dari ni, dia punya tinggi ni, sini adalah 3, sini adalah 4, sini adalah 1. So, kita guna formula trapezium. Formula trapezium untuk luas adalah 1 per 2 darabkan dengan hasil tambah dua garis yang selari, iaitu 1 tambah 4. Kemudian darab satu lagi sisi, iaitu di situ adalah 3. Okey, itu luas trapezium. Atau boleh juga gunakan luas garis lurus. Okey, kemudian kita punya lengkung dekat sini. Apakah persamaan lengkung kita? Okey, persamaan lengkung kita adalah Y tolak 2 kuasa 2. Dari mana limit yang digunakan adalah dari 1 sampai ke 4. So, kita ambil dari 1 sampai ke 4. Okey. So, ini 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8 bagi 2. Trapezium kita dapat 4. Yang sini, okey, saya expand dulu. Saya akan dapat Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4. Okay, kita kamerkan, kita dapat sini 4, Y kuasa 3 per 3, tambah 4, Y kuasa 2 per 2, tambah 4, Y. Gantikan 4, tolak dengan 1. So, kat sini you boleh simplify supaya mudah untuk pengiraan. Okay, so kita akan dapat di sini kita selesaikan. Okay, so kita dapat 4, kita gantikan setiap nilai yang di atas tu dekat Y dan tolakkan dengan yang bawah. So, kita buat di situ 4 kuasa 3. Okey, 64. So, dia per 3. Okey, tambah 4 kuasa 2, 16 darab 2. So, kita dapat 32. Okey, so kita di sini. Okey, kira lah masing-masing. Okey. Okey. Okay, tambah dengan 16 darab 2, 32 tambah dengan 16. So, kita dapat di sini ialah 208 per 3. Tolak 1 kuasa 3, ok, 1 per 3, ok. Dan 1 darab 2, kita tambahkan 2, tambahkan dengan 4. So, kita dapat jawapannya di situ adalah 19 per 3. Selesaikan. 4 tambah. Okey, 208 tolak dengan 19. So, so, kita dapat di situ. Selesaikan dapat 63. Bermakna luas kita adalah 67. Okey, so saya harap 3 soalan yang saya terangkan ini, yang saya kongsikan ini dapat memberi pemahaman, kefahaman kamu yang lebih tepat pada tajuk pengamiran untuk menyelesaikan soalan kertas 2. Okey, dan sebenarnya dalam tajuk ini biasanya akan ada juga ditanya pasal persamaan tangent dengan normal.
So itu lebih kepada divination. So saya akan bimbing pada video yang seterusnya. Okey, jangan lupa buat latihan hari-hari. Okey, awak nak okey dalam MS, tak ada cara lain, buat latihan. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.